Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera buat teman-teman di mana saja berada. Pada pagi hari ini, ayo intip-intip saya panen jambu madu ya. Jambu madu Deli Hijau yang saya tanam di tabulam pot ya. Ini potnya belum di estafet ataupun belum diganti, belum dipindah, belum ganti pot karena masih berbuah. Sedangkan yang lain ya itu di sana sudah diangsur, semuanya sudah diangsur-angsur diganti pot, dari pot 37 ke pot yang ukuran 310. Ya 310 ini artinya yang sudah diameternya 55 cm, sementara ini masih berukuran mediameternya 40 cm ya. Oke teman-teman, ini adalah jambu madu kita yang akan kita panen. Nah ini ya, ini adalah jambu madu yang akan kita panen. Ini kita buat tiga tiga satu tangkai. Oke ya, nih kita udah mulai dari tadi ya. Oke, sekarang kita akan pilih lagi. Nah ini ya, ini tadi yang ada yang patah ya. Kemudian ini juga akan kita, nah ini teman-teman, ini edisi 33 ya, edisi 33 ya. Nah jadi teman-teman, kalau kita memiliki tanaman jambu madu tabulam pot ini tidak perlu terlalu lebat, cukup kita buat 33 saja. Jadi yang kita ambil adalah jambu yang benar-benar sudah masak ya, agar rasa manisnya itu benar-benar dapat rasa madunya ya. Di sini, yang di sini gimana ya, coba di sini dilihat ya. Nah ini bulu hidungnya pada putih semua ya, jadi kita belum lakukan pemanenan ya teman-teman ya. Ayo kita pindah satu kepada pohon yang lain ya. Oh ini ada ya, ini udah panen belum? Aduh, belum. Ini masih 2 hari lagi baru panen ya. Kita cari lain lagi ya teman-teman. Belum. Ini. Belum. Belum. Oh di sini. Oke. Ini belum, masih 2 hari lagi ya. Jadi kita manen itu tidak asal panen. Oh itu ada tuh di pohon sana, yuk di pohon sana ada tuh ya. Oke, saya sekarang mau panen ini ya. Ya kayaknya udah ya, sudah panen ini. Nah, ini udah panen ya teman-teman, layak panen. Nah, jadi ciri-ciri panen itu sampai hari ini saya masih memegang 3 kategori panen itu. Pertama, bulu hidungnya ini udah hitam nih ya, udah hitam, nampak ya.
Bisa dilihat bulu hidungnya ada hitam semua ya. Jelas. Kemudian bibirnya pada pink ya, bibirnya udah pada pink. Kemudian perawakan jambu ini sudah berawan. Berawan sudah ada batik-batiknya kayak bertepung di dalamnya itu ya. Tidak berkilat ya, tidak sama dengan yang belum layak panen ya. Kalau yang belum layak panen itu walaupun bibirnya udah pink, bulu hidungnya udah hitam tapi belum buram atau belum berawan, itu jangan dipanen dulu. Begitu guys ya. Kemudian ini, nah ini ya, ini hampir, ini saya lihatkan sama teman-teman yang belum layak panen itu ya. Ini udah manis. Kalau 9-10 brick aja udah dapet ini ya. Nah ya, ini udah pink, bulu hidungnya masih hijau, tapi ininya udah mulai buram ya, udah tidak berkilat lagi. Tetapi kita tinggal nunggu pinknya bertambah, bulu hidungnya minimal 3-4 hari lagi nih baru dipanen. Ya kalau kita mau menjaga kualitas panen ya. Karena apa? Karena kegagalan, kesalahan panen itu bisa menggagalkan rasa dan bisa menggagalkan kualitas. Ya. Oke. Yang ini udah belum? Belum tadi ya? Udah. Oke. Kita lihat lagi yang lain. Mana, Bang? Itu, Bang. Ini. Nah ini teman-teman ya, kalau kita tanaman jambu madu kita nanti bisa berubah warnanya menjadi putih atau pink, ini nggak apa-apa, biasa bisa terjadi akibat perubahan iklim ataupun kekurangan air atau kekurangan nutrisi juga bisa terjadi. Nah ini pinknya udah dapat, ini buramnya udah dapat, tapi bulu hidungnya udah sampai hilang ya. Nah sekarang kalau nggak percaya bahwa ini jambu madunya walaupun putih itu sudah manis ya, getas ya. Nah getas banget, tidak ada busuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah manis ya. Ya Allah enaknya. Apalagi kalau panas makannya gini. Oh, segar. Mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi untuk merawat tanaman jambu madunya lebih baik lagi ya. Setiap hari aku makan jambu madu kayak gini nih ya. Mudah-mudahan suatu hari wajah aku akan bertambah manis karena makannya jambu madu terus ya. Oke guys, kita lagi berpetualang lagi ya. Oke guys, sekarang saya akan memanen pohon yang ini ya. Nah, wow, ini luar biasa. Nah ini jadi warnanya jadi pink ya, bukan hijau. Sebelahnya putih, sebelahnya lagi pinknya bau apa banget lah ya, pinknya ini sudah sangat masak ya. Nah jadi saya katakan jambu madu itu bisa berubah jadi putih, bisa hijau, bisa pink ya. Nah ini ya. Oke kalau nggak percaya teman-teman, saya ambil lagi dalam satu pohon, mudah-mudahan ada yang hijau ya, mudah-mudahan ada yang hijaunya. Nah di sini ya, kita panen. Nah dari pohon yang sama ya, kita menghasilkan jambu madu yang berbeda. Nah
hijau. Nah, yang ini tadi kita ambil pink ya. Nah, ini pohonnya tadi sama, tetapi satu tangkai ada pink, yang satu tangkai lagi hijau gini ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, jadi walaupun dari asal pohon yang sama, tapi satu tangkai warnanya pink, yang satu lagi hijau. Jangan dipermasalahkan, yang penting jambu madu itu manis ya. Bentuknya sama, rasanya sama, ya warnanya berbeda. Begitu teman-teman ya. Kemudian lagi saya akan ambil lagi nih ya. Nah, ini kayaknya lebih hijau ya. Noh ya. Ini lebih hijau. Ya. Lebih hijau dibandingkan yang tadi ya. Padahal pohonnya sama. Kemudian kita ambil lagi yang satu dompol di dalam sini. Nah, di sini. Kamera dari sini kamera ya. Ini boleh kita lihat bergelantungan. Di sini ada yang berwarna pink. Jadi kita tidak memperdulikan, tidak mempermasalahkan warna. Nah, walaupun warnanya sudah pink tapi bulu hidungnya masih hijau. Ini masih hijau, masih hijau dan masih berkilat. Kita tidak akan lakukan panen. Ini satu minggu lagi itu baru panen, bro, ya. Nah, di sini hijau, bibirnya sudah pink, tetapi bulu hidungnya masih hijau juga begini. Toh kita tidak akan panen, ya. Tetapi kita lihat lagi satu kantong di sini, ya. Oh, ini udah ada rontok ya. Ini udah rontok. Nah, ya, hijau, tetapi bulu hidungnya sudah nggak ada lagi ya. Ini udah panen. Nah, bibirnya udah pink, tapi ini sudah buram, begitu, udah berawan ya maknanya. Kemudian lagi di sini, ayo baskomnya tolong diambil. Oh, ini yang bocor ya. Nah, awas kamera kena. Oke. Nah, ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini ada 4 ya. Sudah dinyatakan woi. Bagus ya udah panen ya. Tapi sebenarnya 2 hari lagi nih, tapi udah panis ini. Inilah hasil-hasil yang baru kita panen ya, kita pilih-pilih di pohon. Nah, kemudian di sini wah ini ada udah rontok. Wow, ini kelewat nih ya. Ini namanya kelewat panen. Kalau kelewat panen kayak gini rugi. Nah, jambunya bagus, tapi rontoknya karena kelewat panen. Noh, ya teman-teman ya, udah lewat panen, makanya sering ngecek di pohon kalau udah mau panen itu 2 hari sekali, 1 hari sekali wajib kita cek itu jambu-jambu kita ya. Oke, di sini ada, oh tetapi bulu hidungnya masih hijau ya, kayaknya bulu hidungnya masih hijau walaupun udah gede. Saya tidak lakukan panen. Kemudian yang ini, nah ini pink lagi. Nah, wow, ini ada busuk ya. Ini dimakan kalilawar ya. Ini pink, ini satu dimakan kalilawar. Nah, kita ambil yang ini. Iya. Oke teman-teman, ini jambu madu sudah mantep ya. Kita jalan lagi mencari dan mencari panen ya. Nah ini udah ada bagus ya. Ini cuman bulu hidungnya baru mau berubah coklat, udah tak panen 2 aja. 1 ya. 2.
Yang satunya lagi masih saya bungkus ya. Masih ditunggu. Masih bisa matang lagi. Kemudian yang di sini mundur. Udah ya. Nah, bulu hidungnya udah hitam. Kemudian udah daun hitam bulu hidungnya ya. Oke, ya. Iya. Kemana lagi? Masih ke sini. Ya. Ada panen di sini? Tidak. Hah? Tidak ada. Tidak ada. Ini cuma ada dua ya, sisa dari monyet. Ini masih bulu hidungnya masih hijau, tapi sininya udah buram, pipinya udah pink, masih ujungnya masih putih. Udah tak panen aja lah, nanggung daripada keduluan monyet. Ini pun sisa monyet ya. Oke, nah kalau ini udah dijamin lah ya. Nah, oke teman-teman, mungkin cuman itu yang dapat kita panen di kebon. Karena hari ini adalah ngutip namanya ya, ngutip bukan panen sebenarnya. Nanti akan dilanjutkan panen yang di atas ruko ya. Nanti ditambah yang dari atas ruko, insya Allah nanti panenan kita banyak. Oke, jadi teman-teman sekarang kami sudah selesai melakukan panen ya. Sekarang sebelum kita packing, sebelum kita jual, kita lakukan pengecekan dulu jambu-jambu yang akan kita jual itu ya. Jangan sampai kita jual ada yang cacat, ada yang busuk ya. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, sekarang saya sudah mendapatkan beberapa jambu yang sudah terseleksi ya. Sekarang saya sudah mendapatkan jambu-jambu yang sudah diseleksi, yang siap untuk di packing ya, yang besar sama besar nanti ya, kalau banyak ya, kalau kecil sama kecil. Tapi kalau enggak cukup, kita jualnya nanti diaduk-aduk aja, diremik aja, harganya masuk kategori kelas B ya, begitu. Tapi kalau yang besar-besar kayak gini semua, nanti kita bisa masuk ke kelas A ya, harganya 50.000 per kilo. Tapi kalau yang seperti begini ya, paling-paling cuman dengan harga 40.000 saja satu kilonya. Nanti kita packing per cup ataupun nanti kita hitung kiloan aja, begitu teman-teman ya. Oke, nanti akan ditambah oleh anggota yang di rumah untuk panen yang di atas. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan menambah semangat kita bersama dengan panen-panen walaupun sedikit. 1 kilo 40.000 ya, kalau 10 kilo aja sudah 400.000 ya. Tapi setiap hari kita insya Allah bisa panen 2 kilo, 5 kilo, 7 kilo, biasa lah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.